Minimal 4 kali submit form endorsement dalam 1 bulan, maka teman-teman bisa masuk LP. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, tampilan LP atau landing page ada di menu Shopee Live. Nah, di sini kan ada banner-banner, kita cari aja banner jasa influencer dan Shopee Streamer. Assalamualaikum, apa kabar BKders? Kembali lagi di channel BKD Tutorial bersama gua Ova Ragilboy. Oke teman-teman, di video kali ini gua akan berbagi tutorial cara isi form endorsement buat teman-teman Shopee Streamer Academy. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah dapat endorse saat live streaming, teman-teman pastikan isi form endorsement biar nama kalian itu masuk ke LP atau landing page. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, tampilan landing page ya. Di sini ada jasa influencer dan Shopee Streamer. Di sini banyak sekali ya untuk influencer Shopee ya, deretan influencer top Indonesia di Shopee Live ya. Tapi di sini kita akan fokus ke streamer Shopee, oke? Okay? Deretan streamer terbaik di Shopee Streamer Academy. Nah, di sini teman-teman ya ada Kak Imami Liyin sebagai superstar. Nah, terus ada Kak Wianita, ada Kak Sudi Hadi sebagai rising star dan lain-lain. Dan di sini ada kami ya sebagai new star, ada Bang Gendi, Bang Ricky, Bang Kavera, terus ada Kak Ovara Gilboy. Oke, terus ada Kak Randy ya, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman untuk masuk LP atau landing page itu yang pertama itu levelnya new star. Teman-teman minimal harus submit 4 form endorsement dalam 1 bulan ya, sampai 4 sampai 15. Kalau misalnya teman-teman lebih dari 15, masih di bawah 29 atau maksimal 29, maka teman-teman masuk ke rising star. Nah, kalau teman-teman endorse-nya sudah lebih dari 29 atau minimal 30 dalam 1 bulan, 30 endorsement, teman-teman akan masuk ke superstar ya. Ini luar biasa ya teman-teman ya. Oke. Banyak manfaat yang bisa teman-teman dapat ketika namanya bisa masuk ke LP atau landing page. Salah satunya teman-teman namanya semakin dikenal oleh teman-teman seller ya. Kemudian manfaat lainnya, teman-teman bisa memiliki kesempatan lebih banyak dapat tawaran endorse ya di setiap harinya atau setiap bulannya. Jadi pastikan teman-teman isi form endorsement-nya. Tapi sebelum teman-teman isi form endorsement, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Pertama, teman-teman harus SS atau screenshot bukti chat atau percakapan antara teman-teman dan seller. Nah, kalau misalnya dapat uang atau dapat Shopee Pay atau lewat bank, teman-teman itu bukti transfernya nanti dilampirkan di form endorsement. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat produk ya, kayak gua itu biasanya dapat produk juga ya guys ya. Kalau dapat produk kayak gini, teman-teman itu harus foto, difoto untuk alamat kitanya ya. Jadi ini buat bukti kalau teman-teman itu benar-benar di endorse, oke? Okay? Ya mungkin bisa jadi si tim Shopee Live ini mungkin akan menghubungin si seller, apa benar sih si seller ini endorse teman-teman ya. Jadi pastikan valid ya teman-teman, bisa dipertanggungjawabkan, oke? Okay? Teman-teman juga persiapkan link live teman-teman saat mempromosikan produk si seller. Oke, sampai di sini gua anggap teman-teman sudah mempersiapkan itu semua. Sekarang kita langsung saja masuk ke form endorsement. Nah, ini adalah tampilan form endorsement Shopee Streamer Academy ya. Di sini silakan pastikan teman-teman emailnya sudah sama sesuai email teman-teman yang terdaftar di Shopee Streamer Academy. Kemudian silakan isi username teman-teman ya, dan juga isi nomor telepon teman-teman. Nah, jika sudah oke, silakan pilih berikutnya. Kemudian silakan isi data endorsement. Nah, di sini silakan teman-teman isi nama toko yang endorse teman-teman ya. Terus perjanjian jumlah live streaming dengan seller. Jadi teman-teman ada berapa kali perjanjian live ya? Di sini gua cuman berapa kali, oke. Okay. Tanggal berakhir perjanjian live streaming. Nah, jadi diatur aja ya teman-teman ya. Oke. Okay. Terus silakan isi jenis endorsement, dapat dipilih keduanya. Nah, di sini teman-teman endorse-nya itu apa, mempromosikan produk atau mempromosikan toko atau bahkan dua-duanya. Tapi biar mayoritas pasti dua-duanya ya, mempromosikan produk dan juga mempromosikan toko. Jadi pilih checklist dua-duanya. Oke. Terus jenis pembayaran guys atau fee yang kita dapat. Di sini teman-teman dibayar menggunakan uang tunai atau dengan barang. Atau bahkan dua-duanya, uang tunai dan barang. Kayak misalnya gua ini kan dapat barang juga, dapat uang tunai juga. Nah, berarti di sini klik dua-duanya kalau teman-teman mendapat dua-duanya ya. Terus
Kalau misalnya dibayar dengan uang tunai itu jumlahnya berapa? Misalnya 1 juta, tulis 1 juta. Misalnya 500 ribu, tulis 500 ribu. Misalnya 10 ribu, tulis 10 ribu ya. Intinya disesuaikan saja sesuai perjanjian teman-teman. Oke, kalau sudah silakan pilih berikutnya. Kapan kamu melakukan sesi endorsement? Nah, di sini teman-teman masukkan saja pas nge-live atau promosi itu di tanggal berapa ya. Gue kemarin di bulan November tanggal 2 ya. Awal bulan. Terus, nah bukti live streaming teman-teman. Pastikan teman-teman copy ya untuk di copy linknya ya. Terus ditempel di sini. Oke. Nah, kalau misalnya ada 5 kali live perjanjiannya, berarti disertakan semua guys ya. 3 kali live perjanjiannya berarti 3 link. Pokoknya disesuaikan saja lah ya. Kebetulan di sini gue cuma 1, oke? Nah, scroll lagi ke bawah. Terus yang terakhir teman-teman ya, tambahkan file. Nah, file ini yang tadi gue sudah sampaikan di awal. Bukti chat, bukti transfer, dan bukti produk yang diterima, oke? Langsung saja tambahkan file. Pilih file dari perangkat Anda ya teman-teman. Nah ini silakan di upload. Maksimal upload file ini 10 ya teman-teman ya. 10 foto. Oke, jika sudah semua silakan pilih upload. Nah jadi produknya di upload. Nah ini gua ada 8 ya. 8 SS atau screenshot. Maksimal itu 10 teman-teman ya. Oke, kita tunggu saja. Nah jadi kalau misalnya percakapannya panjang gitu kan, entah ngobrolnya ngalur ngidul ngarung ngidur, teman-teman ambil yang penting-penting aja, yang hubungannya, maksudnya dalam arti penting-penting itu ya sekiranya nggak sampai keluar dari endorsement itulah perbincangannya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah kalau sudah diupload semua, silakan yang terakhir pilih berikutnya. Oke guys, pilih berikutnya. Nah, ini ya, pastikan email teman-teman sudah benar sesuai email yang teman-teman daftarkan di Shopee Streamer Academy. Yang terakhir silakan kirim, guys. Oke, teman-teman, sampai di sini teman-teman sudah berhasil mengisi form endorsement. Jadi, pastikan teman-teman yang sudah dapat endorse, pastikan isi formnya. Dan buat teman-teman yang belum pernah dapat endorse, silakan teman-teman tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu review produk saat live streaming. Karena apa guys ya? Karena penonton teman-teman itu jangan salah loh ya. Banyak seller juga yang nonton teman-teman live. Dan mereka juga memperhatikan gimana teman-teman live. Gimana teman-teman cara mempromosikan produk. Gimana teman-teman bisa mengenalkan. Ya intinya si seller ini memperhatikan secara diam-diam guys. Jadi pastikan teman-teman selalu review produk yang ada di keranjang ya. Biar seller-seller itu tertarik dan teman-teman bisa mendapatkan endorse dan juga masuk ke LP atau landing page. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye.